DPE, UCR dengan mental player sendiri. Tim berkelanggar kawasan ini, mereka membawa armada mereka satu demi satu, tetapi terjatuhnya salah seorang pemain mereka bom sampai sempat terobak ke satu. Api-api juga di balik tempat kawasan ini. Dump Cutie, Zuli, combo yang baik berjaya terobak ke sesiapa. Tapi masalahnya sekarang ini, Bigetron dah pun mula merapat ke kawasan pondok ini. Keadaan yang berbahaya, top 3 untuk mereka. Tapi Zuli juga dijatuhkan pada waktu ini. Dump Cutie sedang melakukan healing. BTR terus saja meluru ke penghadapan. Dia nampak Dump Cutie. Tapi di tengah reload, Zuxi nyawa sedikit rendah. Zuxi, tapi terkena tempias nek tersebut. Tapi malangnya seorang ke bagian dalam band yang dihantar. Tetapi Jet Force amat satu. Dia dapat seorang lagi. Tempatkan begitu baik. Dua sekali akan terjatuh. Bergerak ke depan, dia dapat kepala. Zuxi akan berjaya terdapat satu. Satu saja lagi diperlukan. Tetapi Jet Force pusing kembali. Jet Force mungkin kali ini dah di-tag. Di mana kedudukan Pat. Luxi cuba untuk matur ke bagian belakang dan itulah dia. Winner-winner Chicken Dinner. Kena bagian hadapan. Dan mereka akan berlawan dengan satu lagi pasukan dari Malaysia. So Yan, sekarang ini dapatkan dua. Baik sekali tembakan daripada Yan. Dan terus saya menghabiskan main tersebut tapi daripada belakang. Lalu dapat Daihan. Dia dapat dan dia akan berjaya untuk memastikan mata si kiri. Sekali diberikan kepada Stalker. Damage yang begitu banyak tapi Zuli akan dicari. Tembakan yang cantik oleh Zuli. Dia dapat satu. Stalker telah pun berani untuk bermain secara agresif. Dia pergi ke depan dengan UMP. Tapi Zuli masih lagi berhati-hati. Berjaga pada beliau dengan begitu baik sekali. Tapi tetap sekarang ini THQ. Kata yang dipegang oleh Eko. Tapi nampak kepala Jimmy. Jimmy akan terjatuh. Tapi sekarang ini Eko. Dia akan berdekat-dekat Zuxi. Pergi ke harapan. Jingle. Winner-winner Chicken Dinner. Untuk DBD dari Malaysia. Yes, mereka akan diambil oleh APG antaranya. Tapi kita lihatkan DBD berlawan dengan Tem. Tem rata. Tapi Ziggs dan juga Yen tiba-tiba terjatuh. Dia akan bermasalah Eko. Dia akan makin bawah. Tapi kenapa yang bahaya oleh Jimmy? Itulah dia rata. DBD pada waktu ini. Jimmy, OP dan juga Eko. Masih lagi mencari peluang tapi Zuxi nampak Hunt For You. Ini boleh masuk campur. Tapi DBD kena tunggu timing yang mantap. DBD nampak Bosco. Tapi cukup untuk menjatuhkan pemain tersebut. Sedikit malang tapi Bosco diletupkan juga oleh Zuxi. GPX bukan akan terlepas Chicken Dinner. Dan itu akan berlaku. BTR. Untuk berikan kecederaan ini, memberikan bom tangan ini. Dan dia akan dapatkan Zuli. Lap terlebih dahulu. Link masuk ke dalam. Mencari pihak lawan. Dia akan rambang. Menjadi rambang satu. Dia dapat lagi satu. Kerataan yang agak menarik terjadi tetapi lihatkanlah pelanggaran ini masih lagi belum tamat. Camper berjaya terobakkan satu, memastikan satu mata singkir. Dia dapat juga Raspberry. Itu bermakna dua lawan dua situasinya. Link berikan rapat. Camper nyawanya akan dipenuhkan kembali. Dams. Dia berada pada bagian belakang. Dia masuk dengan Tommy Thompson tapi dia terjatuh pula. Camper dia tak ada langsung bersih tapi dia pergi masuk juga. Rasta. Tetapi untuk pasukan GPX mereka kelihatan yakin. Terus saja melanggar kawasan ini. Lihatkanlah Rosemary pergi ke depan. Mencari pihak lawan. Satu demi satu akan terjatuh. Dua saja lagi akan tinggal. Dia dapat lagi seorang. Rosemary kali ini dia betul-betul berganda. Senang mata sikit telah pun ada. GPX. Jadi dia berunited, kena masuk sedikit demi sedikit. Tapi Link tiba-tiba di bagian belakang ini. Pergi ke depan, macam di bagian belakang. Dia tahu kedudukan yang terakhir pemain lawan tersebut. Tapi Link akan terjatuh. Dua lawan satu. Kadang Rosemary, dia dapat fail. Dia pergi ke depan, dia jatuh. Oh, masalah dia. Satu lawan satu. Tapi Link dah pun hampir sampai ke kawasan jerami. Bos masih lagi tak tahu dekat mana kedudukan bosku. Tapi akan dilepaskan. Bos dilihatkan. Dan itulah dia winner-winner Chicken Dinner untuk Geng Kappa.